pasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Nilai Negeri Sembilan, yang mana diketuai oleh Inspektor Muhammad Amirul, telah berjaya menahan satu lelaki Melayu dan satu perempuan Melayu di sebuah rumah yang tidak bernombor di Kampung Semata, Beranang, dalam daerah Kajang, Selangor. Yang mana suspek perempuan Melayu tersebut, iaitu berumur lebih kurang 29 tahun, tiada pekerjaan, dan juga suspek lelaki umur 22 tahun, yang mana pekerjaannya adalah berniaga sendiri. Pemeriksaan dalam rumah yang tidak bernombor tersebut telah menemui satu paket plastik Luxina, di dalamnya mengandungi 19 paket plastik Luxina juga yang bersaiz kecil, yang mana berisi ketulan kristal yang disyaki dadah jenis syabu, anggaran berat lebih kurang 5.14 gram, yang berada di atas lantai dalam bilik dalam rumah tersebut. Dan dipercayai dadah tersebut yang dijumpai dipercayai adalah untuk pasaran di kawasan IPD Kajang, di kawasan Kajang, dan juga dadah tersebut dipercayai untuk diedarkan ke area kampung-kampung